Belakangan ini aku nggak bisa tidur guys, karena kepalaku terus kepikiran Pokemon. Jiwa aku sebagai seorang kolektor panas, karena kartu Pokemon ini juga merupakan kartu koleksi. Di luar sana juga banyak banget YouTuber atau kreator yang mengkoleksi kartu Pokemon. Di antaranya ada Logan Paul, ada Winda Basudara, ada Raditya Dika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mulai sekarang, ini adalah saatnya aku akan mulai berkeliling dan mengkoleksi semua kartu Pokemon yang ada di Indonesia. Saya akan mengajak kalian untuk pergi berkeliling mencari kartu Pokemon, dan kita nggak akan berhenti sebelum kita mendapatkan Pikachu. Kita udah sampai di toko yang pertama. Ini adalah salah satu toko yang aku dapat dari website Pokemon Indonesia. Aku akan coba masuk, kita belajar dulu karena aku jujur belum tahu ya gimana cara mainnya, apa aja tipe-tipe kartunya aku nggak tahu, berapa harganya juga aku nggak tahu. Nanti kita tanya dan ngobrol di dalam. Nah, ini sekarang aku sudah sama Bro Eka ya. Bro Eka ini pemilik toko di sini. Jadi Bro Eka ini menjual berbagai macam kartu koleksi. Ini biasanya disebut apa tadi Bro? TCG. Trading card game, TCG. Trading card game. Jadi semuanya itu tipe-tipenya masuk ke TCG itu. Ya, tabletop games kita mainnya dengan kartu-kartu. Nah, ini ada beda-beda jenisnya ya, Bro ya. Beda set mereka. Beda set, keluarannya beda-beda. Jadi misalkan nih sekarang keluar ini, Technic Fusion. Nanti enggak akan keluar lagi. Enggak akan keluar lagi. Oh, gitu. Keluar sekali doang. Makanya jadi dia langka ya. Iya. Betul enggak sih Bro katanya? Ini nanti kalau dapat yang langka bisa harganya mahal kan? Bisa naik. Iya, betul bisa. Kalau di tergantung kartunya dan tergantung yang dari set mana gitu. Nah, kalau di Indonesia yang kartu termahal yang Bro tahu orang punya berapa harganya? Charizard kali ya. Charizard yang rainbow gitu. Itu jutaan sih, enggak sampai 10 sih. Okay. Ini sama albumnya. Oke. Okay. Albumnya juga khusus guys, ini yang mahal. 1.016.000 semuanya. Guys, ini baru beli segini, lihat nih. Tuh. Nih, sama ini guys. Saatnya kita unboxing ya. Dari yang pertama kita akan buka ini, starter pack yang untuk pemula. Aku lihat dulu guys ya. Matahari dan bulan, starter deck GX penguasa langit. Oke guys, langsung aja kita buka. Guys, lihat guys. Ini di dalamnya ada 60 kartu. Aku keluarkan kartu Pokemon pertama aku nih guys. Jangan lihat dulu, enak aja lihat dulu. Mudah-mudahan ada yang bagus guys. Lihat guys, Acerola guys, Acerola. Nah, ini langsung lihat Pokemon-nya guys nih. Jigglypuff, Wigglypuff, Marill, Azumarill. Ini aku kasih lihat semua. Ini udah terblok-blok ini kartu-kartu trainer. Nah, ini ada yang bagus satu nih, beda. Mimikyu. Lihat. Beda sendiri dia guys. Kita akan buka, ini adalah booster pack pertama aku guys. Oke. Kita buka. Hah, ini biasa guys. Skitty, kita dapat Skitty. Ini booster pack 1 aku belum dapat yang hologram nih guys. Aku nggak terima guys ya. Kita buka lagi guys sampai kita dapat kartu-kartu langka guys. Yang kedua guys, aduh belum hologram lagi guys. Ini ada yang holo satu, bagus banget ini guys. Mew yang seri V guys, lihat. Ini mengkilap guys. Akhirnya kita dapat satu. Ini udah holo nih guys. Guys, jadi di seri yang tadi tuh seri Technic Fusion cuma dapat satu kartu ini doang guys. Ini ada tulisan di sini RR. Itu artinya double rare. Kita masih berusaha cari yang triple rare, ada lagi yang di atasnya super rare. Pengamat waktu guys. Aduh, ini kartu kapan semua ini? Ternyata kurang uang 1 juta itu di Pokemon memang. Holo kedua kita dapat guys. Ini yang bedanya antara rare sama super rare ya. Background dari artnya yang kilap. Regi Gigas. Ini kartu super rare guys. Hisuian Lilligant V. Ini SR guys, semuanya mengkilap. Ini tips buat teman-teman, kalau nemu-nemu kartu yang bagus, kalian langsung packing, masukin ke kartu lagi supaya nggak kepegang-pegang sama tangan guys ya. Ini lihat, langsung kita packing. Ini nggak ada yang holo guys. Cresselia Rampardos. Semuanya common guys. Kita baru punya 6 guys dari pengamat waktu tadi ya. Sekarang kita masuk, kita buka set ini guys. Phantom kegelapan. Kalau ini beda loh, di sini ada tulisan guys. Pasti ada 2 kartu hologram. Ih, aku seneng banget nih dapat Raichu guys. Ini evo-nya Pikachu juga nih. Zoroark V. Gila. Kartu triple rare. Kartu triple rare pertama kita guys. Kartu Zoroark V Star. Snorlax-nya holo guys. Tuh, macop holo. Kak, apaan kak? Beneran nih, aku nggak bohong nih. Kartunya kak, Gardevoir bercahaya guys. Ah lumayan lah, kita punya yang aneh. Satu, Chimecho. Raichu lagi guys, aku dapat 2 Raichu. Ini rare, beautifully. Holo. Counter, double rare. Goodraffy. Double rare lagi teman-teman. Galadin. Nah ini Golbat yang glossy nih, bagus banget nih. Golbat. Booster pack terakhir teman-teman. Ini aneh banget sumpah guys. Kita dapat CHR. Ini aku kasih lihat yang ini dulu. Ini R, Arcanine. Ini ada yang CHR, karakter HR. Gak ngerti ya guys, tulis di bawah. Nih,
Sumpah CHR, gila. Setelah kembali dari toko yang pertama, aku langsung merapikan semua kartu Pokemon yang sudah aku dapatkan ke dalam album yang sudah aku beli di sana juga. Tapi karena masih banyak sekali yang kosong, aku melanjutkan pencarian ke Indomaret-Indomaret dan juga ke Gramedia. Setelah aku memutuskan untuk memulai mengkoleksi dari Phantom ke 8, aku sudah langsung masukkan ke dalam album dan ternyata masih banyak nomor seri yang kosong, guys. Jadi di sini contohnya ini adalah kartu nomor 2. Kartu nomor 1 dan nomor 3 aku belum punya, guys. Dan di belakangnya pun sama, masih banyak yang kosong. Aku putuskan di video kali ini kita akan berburu koleksi Phantom ke 8. Guys, di sini ada nih, cuman ini serinya beda-beda. Kita harus beli yang nomor serinya S10A1, guys. Cuman ada 2, kita beli 2 dulu. Langsung aku buka di depan Indomaretnya, kita buka kedua-duanya, guys. Ya, mudah-mudahan aku belum punya. Wow, kita dapat Iskan yang super rare, guys, nomor 85. Booster pack yang berikutnya, Arezu. Ini kayaknya aku belum punya deh, Arezu. Wow, Basku Legion, keren banget nih, guys. Masuk satu lagi, teman-teman, Basku Legion, Arezu. Di sini 69, guys, masuk satu lagi. Iskan, super rare, masuk nomor 85. Masih tetap kurang banyak, guys, kita ke Indomaret yang lain. Indomaret yang kedua, guys. Semoga kali ini ada Phantom ke 8. Katanya gini-gini aja. Bukan, nggak ada, guys. Indomaret yang ketiga, guys. Mudah-mudahan di sini ada kartu Pokemon. Guys, kita cari, guys, ya. Nggak ada ini. Susah juga mencari dia. Warnanya kayak ungu tua gitu dia. Nggak ada, Kak. Tinggal yang gini aja stoknya. Belum ada, guys. Di sini, guys, yang Phantom ke 8. Kita lanjutkan pencarian ke Gramedia toko buku, guys, ya. Di sini mereka juga jual kartu Pokemon. Harusnya ada banyak, nih. Phantom ke 8 dong. Banyak banget ini. Kita harus borong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 18, guys. 576.000. Dari Indomaret, kita udah nyampe di studio lagi. Langsung kita buka aja, guys, ya. Di sini aku dapat beli 18 booster pack dari Gramedia. Langsung kita akan buka semuanya. Semoga bisa memenuhi koleksi seri Phantom ke 8. Oh my god, guys, baru mulai kita dapat Gastly lagi. Yang mana aku udah punya Gastly di sini, aku taruh di sini. By the way, kita lagi ditemani sama Bulbasaur sama Pikachu juga. Semoga hoki kita bertambah, guys, ya. Guys, dapat satu, guys. Ambipom. Langsung masuk ke koleksi kita. Nomor 55. Yes, masuk satu, guys. Gudra. By the way, aku sekarang udah mulai paham juga, ya. Kita bisa lihat dari warna kartunya. Dari yang paling depan ini, nomor serinya biasanya warnanya hijau, lalu dia akan mengikuti gradasi hijau, lalu bergeser ke biru, biru ke kuning, lalu ke ungu, lalu ke orange. Dia akan ada gradasinya. Nah, ini biru pasti di sini, guys, ya. Ini adalah Abo Masnow, nomor 10. Berarti di sini, guys, rumahnya. Yes, masuk satu, teman-teman, di sini Zoroark booster pack ketiga. Ini dia. Ini aku belum punya, guys. Mr. Mime. Masuk satu lagi, Honscrow. Ini aku belum punya, guys, nomor 45. Masuk ke kandang. Wow! Booster pack berikutnya. Ya, ini aku dapat Parasect yang holo. Kita taruh di sini yang hologram. Buka lagi booster packnya. Subat nomor 41. Nah, di sini, guys. Nambah koleksi lagi nomor 41. Ya, yang berikutnya kita buka lagi, guys. Yo! Akhirnya, teman-teman, satu persatu kita akan selesaikan Pikachu. By the way, guys, setelah aku riset di Phantom ke 8 ini, kita nggak akan bisa dapat Bulbasaur ataupun Charmander gitu, guys, ya. Aku nggak tahu nih, coba lihat dulu, ya. Sepertinya sih nggak ada Bulbasaur. Ingat, goals video ini adalah mencari ketiga itu, ya. Kita dapat Pikachu yang ada di seri Phantom ke 8, which is dia nomor 14, ada di sini, guys. Masuk Pikachu, tapi kamu bukan holo Pikachu. Kita akan berburu lagi nanti Pikachu yang holo, ya, guys, ya. Buka booster pack lagi. Gliscor nomor 39. Ini Gengarnya holo, guys. Wow, lengkap, guys. Di sini kita yang warna ungu udah lengkap, Gengar udah masuk. Wow, ini keren banget, guys. Macamnya, guys. Nomor 36 kita cari. Di sini, guys. Masuk. Wow, ini dia, guys. Kita beruntung hari ini, teman-teman, kita dapat Pikachu yang holo. Happy-nya tingkat dewa nih aku, guys. Ini Pikachu barusan kita dapat, sekarang dapat lagi, guys, yang dia holo, guys. Masuk kamu Pika-Pika. Kan aku jaga baik-baik, ya, guys, ya. Enamorus Karakuri Arm yang holo, nomor 65. Di sini, teman-teman, masuk koleksinya Karakuri holo. Ini dia, aku belum punya nih. Nih, namanya Volo. Pikachu lagi, guys. Pikachu ku tiba-tiba hari ini banjir, guys. Banjir Pikachu. Ini bagus, guys. Slingo, coba aku cek dulu, nomor 54. Udah punya, guys. Silkun nomor 5, guys. Masuk, guys. Silkun, masuk Silkun. Gambarnya kayak bawang, ya. Magnezone. Ini belum punya, guys. Kita lihat nomor 16.
Masuk nih Magnezone Double Rare. Masuk di sini. Dia punya kekuatan magnet. Ah, selesai sudah teman-teman. Booster pack kita sudah habis dan untuk Phantom Kegelapan masih kurang nih. Nomor 1, nomor 3, di sini juga kurang nih. Nomor 17, sini masih kurang, nomor 43, ini masih kurang 3, di sini kurang 1, di sini kurang 1, di sini kurang semua, di sini juga kurang semua. Jadi aku melanjutkan lagi pembelian secara online di toko online. Seluruh paket yang aku pesan di online shop sudah datang nih teman-teman. Saatnya kita unboxing satu persatu. Semoga aku bisa melengkapi. Tapi sepertinya aku pesannya emang nggak lengkap sih guys. Kita coba aja lihat satu persatu. Harus hati-hati tetap dalam proses unboxing kartu Pokemon. Jangan sampai salah potong nih guys ya. Oke, kartu magic. Aku nggak perlu kartu magic sekarang. Tada. Oh, ada dua guys. Ini kartu magic. Galadevi. Oke, ini nomor 81 teman-teman. Di sini dia. Satu kartu kita dapat. Masuk ke sini. Mantap. Kita buka lagi paket yang berikutnya. Wow, ini banyak banget guys. Dan ini dia packagingnya gini doang ya guys ya. Mudah-mudahan kartunya selamat. Wow, ini keren banget guys. Ini kartu Spiritomb. Spiritomb nomor 076. Masuk di sini. 76. Kita buka lagi. Guys, ini malah packingnya kayak gini guys. Oke, kita lihat ya. Ini ada banyak kartu Pokemon. Yang pertama kita lihat Enamorus V guys. Nomor 080. Di sini tempatnya. Masuk. Paket berikutnya lagi guys. Ini packingnya unik-unik ya guys ya. Setiap kali aku buka pasti packingnya beda-beda. Ini kita kedatangan Follow dan kedatangan Snazzler Bercahaya. Akhirnya aku punya kamu. Nomor 46. Ini dia rumahnya di sini teman-teman. Snazzler Bercahaya. Dia akan masuk ke sini. Snazzler Bercahaya ini salah satu kartu yang lumayan susah carinya guys. Ini dia Follow nomor 84. Berarti ada di belakang. Di sini teman-teman. Masuk. Ini bubble-nya banyak banget guys. Super safety kali ini lihat. Wow, iskan lagi guys nomor 094 dan 076. Di sini ada Spiritomb yang CHR 96, 95, 94 di sini guys. Sepertinya ini bonus nih guys. Soalnya kalau aku pesan pasti udah aku tulis ini. Paket berikutnya ini aku dapat kartu banyak banget guys. Ya ini semuanya udah punya. Baik banget guys, ini dikasihnya banyak banget. Oke, sepertinya ini dia. Wow, Magnezone. Kita lihat nomornya 079. Kita akan masukkan ke di sini dia tempatnya teman-teman. Ke rumahnya. Berikutnya nih. Kita buka lagi. Wow, ini juga dapat banyak banget bonusnya. Cuman untuk apa ya? Kalau kembar-kembar gini aku juga bingung. Tara. Wow, Pikachu basic ini guys, ini bagus banget guys. Ini Pikachu lihat 073 yang karakternya CHR. 073 di sini guys, Pikachu CHR. Kita masukkan di sini Pikachu. Ini Godravi 082. Godravi masuk. Wow, lengkap sudah. Ini Parasect semuanya mantep guys. Di sini. Berikutnya ada Gengar ini guys, yang CHR juga lihat. Kita masukkan di sini. Wow, Magnezone V Star man, ini keren. 017 dia di depan guys. Di sini guys. Oke, Magnezone kamu masuk di sini Magnezone. Kita lihat lagi. Goodrafi 057 masuk di sini 057 sebelahan sama Gudra yang V ya. Lengkap. Elektrode yang tadi nih guys 003 di paling depan. Masuk Elektrode. Snorlax 077. Di sini dia. Snorlax masuk. Wuh, ini belum punya ini. Sterling Bercahaya 050 di sini tempatnya. Masuk di sini. Oke, ini dia Crobat di sini tempatnya teman-teman. Aku belum punya Crobat, aku akan ambil dulu ini. Crobat silakan masuk rumah Crobat. Wow, Toxic Rock ini guys, Toxic Rock 49. Di sini dia. Masuk kamu Toxic Rock. Set. Paras, akhirnya Paras guys. Sulit banget loh guys meskipun dia masuk common ya, common, tapi sulit banget aku dapetin Paras. Masuk dulu Paras. Nomor 001, absennya paling depan nih. Kalau ada guru manggil dia pertama guys. Masih ada 2 paket terakhir. Wow, gila ini kartu langka semua guys. Ngeri. 3 bandit bersaudari. Zoroark V-Star 097. Di sini dia. Zoroark V-Star masuk di sini. Masuk rumah 3 bandit bersaudari yang super rare.
Selesai sudah teman-teman, paketnya sudah habis. Kita lihat dulu koleksiku sekarang. Ini adalah seri Phantom ke-8 ya teman-teman ya. Ini sudah lengkap semuanya, halaman 1 sampai 9. Tuh, ini 10 terus lanjut. Lihat, halaman berikutnya udah komplit. Ini udah komplit. Ini udah komplit sampai di sini nomor 71. Ini udah 72, udah seri-seri yang langkanya ya. 72, 73, Pikachu, 74, 75, 76, 77, 78. Ini apa nih guys? Buat yang tahu bantu komen di bawah nih, nanti kita beli ya. Lihat guys, ini ada 0000000, ini semuanya 00 guys. Ya, sampai di sini nih artinya akan ada banyak kartu lagi nih yang aku belum punya. Kalian bantu lengkapin guys. Tulis komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.